Ni belakang. Yang depan ni mana? Itulah. Nak selfie ke kamu ya? Eh tak, doktor kena cakap. Okey, okey. Oh, okey, cakap. Okey. Assalamualaikum. Sebenarnya tanya patient ni tak boleh. Sampai pegang phone. Tak boleh, nanti goyang-goyang. Hari ni kita nak live macam mana nak ada scaling. Secara operation ni saya akan issue crown, scaling, whitening sekali, lepas tu baru issue crown. Okay. Thank you.
bergantung jugalah kalau gigi dia tak ada karang, setahun sekali tu memadai lah. Dulu kalau saya kerja kerjaan memang polishing kita tak buat lah kalau tak kena kerjaan cuma nak cepat kan. Jadi styling dia. Setelah polishing kita akan rasa gigi kita smooth balik. Biasa karang dia banyak, tebal, dia akan rasa gigi dia macam rata je. Lepas tu bila kita scaling, batu-batu tu, karang-karang tu dah tanggal, dia akan jadi melepuk-lepuk lah. Sebab bentuk asal gigi tu kan. So, ramai yang komplit kata gigi dia pecah lah apa. Bukan gigi pecah, itu adalah bentuk asal gigi sebenarnya. Dan you rasa lah, sekian lama rasa-rasa tu, bukan gigi. Itu adalah karang gigi yang dah melekat kat gigi tu sampai gigi dia jadi macam rata kan, macam rata je. Tapi tu sebenarnya sekarang bagi saya tanya macam mana tu wajah banyak ni pasti kita akan buat whitening procedure sebelum pasang kau. Tu stiker. Tadi cakap kita jadi buat tak?
ialah Didi yang starting ganti crown lah ni, sementara ni crown. So, sekejap lagi saya akan pasang crown yang betul. So, ini yang whitening gel yang akan bagi gitu putih lah untuk pemutihan Didi. So, saya ni letak pada Didi asli. Sebab whitening ni dia tak affect pada Didi yang ada crown, ada tampalan eh. Mereka kena notice lah begitu. Tapi yang ada crown, so better dia buat whitening dulu. Dia akan dapat shade yang lagi putih, dan baru kita buat crown, dia put shade tu. So basically kita ambil crown hari tu memang satu shade lagi putih daripada warna yang session kita lagi di sekarang. Whitening process. Sekarang ni tengah buat whitening process. So patient.
Sekarang ni tengah buat tea whitening. Kalau nak buat, boleh buat ekonomi juga. Boleh datang ke BNAP. Kali buat berapa? Rainbow. Okey, dah rainbow.
dah siap, so kita nak tengok hasil dia. Nampak kan beza antara bawah dengan atas ni. Tengok. Nampak. Nampak gelap eh. Tapi kalau ambil lampu tak nampak. Sakit cepat eh. Ambil kena rasa oh, nanti lepas ni kita pasang kawan. Tentara di kawan macam ni. Temporary memang kuat. Berapa bulan tadi? Lama je.
aku ambil air sama. Puan yang asalnya jarang, antara gigi ni dia jarang. So jarang kita akan, patient tak nak pakai braces. So saya buat crown tu jadi lebar sikit lah, supaya dia punya ruang tu tertutup. So ni ada terbuka crown yang kita hantar lab. Dan prosedur dia kita akan ambil impression macam ni. Kali pertama datang kita akan prep gigi tu, potong gigi tu sikit, ambil acuan dan hantar lab. Dan lab akan buat dengan model gigi ni. So sekarang kita, second visit kita akan test. Saya pun tak test lagi sebelum ni. Sebelum live ni, ni kira macam terus test lah. So ni saya tak test sebelum, sebelum tadi, sebelum live ni saya tak ada test lagi. So basically macam ni, dia akan jadi, memang dia weird sikit sebab lebar. Sebab patient, saya dah cakap dengan patient, dia akan jadi lebar sikit lah sebab ruang dia terlampau besar. So dia bergantung size crown atau gigi yang kita modify ni, dia akan bergantung pada ruang gigi individu tu. So macam gigi puan ni, dia punya ruang agak lebar lah, agak banyak ruang ni, jadi crown tu nampak macam lebar. Tapi okey lah sebab dulu lagi jarang-jarang ni puan, gigit pun. So ini kita bagi try, puan tak, saya tak boleh bangunkan. Cuma puan boleh tengok cermin sebab saya tak simen lagi tau. Boleh baring macam ni. Pegang macam ni. Okey ke? Okey? Okey. So ni darah tadi sebab kita tak kawal yang lama. Okey? So once patient setuju, kita akan simenkan one by one lah. Untuk rawatan yang pertama tu, masa potong gigi tu agak lama sikit lah. Tengok berapa batang yang you buat. Masa pemasangan ni dah tak problem. Simenkan satu persatu. Orang banyak tanya lah, doktor kuat tak simen dia? Dia kuat tak? Sebenarnya bila kita, once kita dah simen, nak buka cantik-cantik keluar seketul macam ni memang tak mungkin lah. Sebab gam dia sangat kuat.
keluarkan sinin, tak boleh suka-suka lah nak keluarkan. Pusing sinin sini tidak akan set sendiri. Oh, tu dengan tak apa, bila aku nak sedang cakap dia kena tunggu sekejap. So sebenarnya dia akan masak sendiri. Thank you.
tak senang lah frak apa patah. Tahan lah pun lah kekuatan dia sah. Tadi pun tengok kan temporary saya susah nak buka. So permanent lagi susah. Lagi kuat. Kiri kanan kiri kanan, geserkan gigi kena aktif buka so, sini ada. Thank you.
nanti dia ambil sama ni. Tadi patient dia buat sebelum pasang crown apa ni buat whitening. So shade yang buat whitening tadi A4. Kat tudung nampak kot. A4. So jom kita tengok color apa tukar. Sebelum nak ni tak nampak sangat kan dalam tu, nampak? Haa, nampak kan? Kalau sebelum nampak putih, nampak macam ceroh pula. Tak tepat ni, ni apa kamera penipu ni. Kalau tengok live, dia lebih kurang macam ni lah. Yang bawah dia tak pun ni. Jauh lah beza ni daripada A4 ke A2. So ada kira kat situ berapa watt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 shade yang turun. So atas ni crown tadi. So alhamdulillah